Audio Jungle. Harapan Kepala Pekon Tangkit Serdang terkait perbaikan infrastruktur Pekon. Pelayanan yang baik dan cepat dari pemerintah Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung sangat diharapkan oleh warga masyarakat. Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan tersebut, pemerintah Pekon Tangkit Serdang mengharapkan salah satunya pembangunan renovasi kantor Pekon. Kepala Pekon Tangkit Serdang Zakaria mengatakan, ia akan berupaya merenovasi kantor Pekon itu tidak lepas dari kondisi kantor Pekon yang sebelumnya sangat memprihatinkan. Tutur Zakaria saat ditemui awak media Libas News usai monef oleh Sekcam Pugung Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Zakaria menambahkan kondisi itu menurutnya terlihat plafon belum dipasang, kaca jendela juga di depan belum terbangun pagar. Selain agar bangunan lebih memadai, dengan dilakukannya renovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan dan kenyamanan bagi masyarakat lebih terjaga. Dikatakannya, kantor Pekon ini nantinya diperuntukkan sebagai ruangan BHP, LPM, Sekretaris Pekon, Kasipem, Kepala Pekon, dan ruang pelayanan. Dan, rencana kedepannya kami akan membangun pos keamanan Pekon, pos kesehatan Pekon, serta ruang serbaguna untuk kegiatan rapat atau kegiatan lainnya, ujarnya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan diadakannya monef yang dilaksanakan oleh tim kecamatan? Tentunya bagi kami, ataupun saya sebagai pelakon dan aparatur kami, ini sangat membantu sekali. Itu khususnya di pembinaan, terlebih seperti yang kita lihat sekarang ini, kalau ini masih proses dalam pembangunan. Jadi di sana kita dapat melangkah kesempurnaan dan sadar pelaksanaan apa namanya realisasi pembangunan yang sudah masuk di apa namanya tahun ini, anggaran untuk tahun ini. Terkait dengan harapan Bapak tahun ke depan yang sangat prioritas itu apa, Pak? Kalaupun yang berhubungan dengan Pekon ini, untuk tahun ini kita masih apa namanya untuk lantai ini hampir total keseluruhan. Nah selanjutnya mungkin kaca, jendela, ini pintu. Namun untuk ini kelengkapan daripada untuk GSP ini ini belum jalannya plafon tidak ada, kita menunjukkan bisa harapkan tahun depan dan juga di sekitar mungkin pagar dan lain sebagainya untuk perapihan dan keamanan dan kenyamanan daripada aktivitas kami nantinya untuk pelaksanaan. Dari Pekon Tangkit Serdang, kontributor Libas TV melaporkan. Terima kasih, Pak.